Lin, Lina, kamu nanti jangan lupa beliin ibu pizza ya. Terus minumannya kamu ganti, ibu nggak mau soda. Kamu ganti dengan air mineral atau lemon juga boleh. Ya? Iya, ya. Oke, yuk, dadah. Lumayan, hari ini hasil ngemis, dapat uang banyak. Ibu, ibu baru pulang kerja? Iya sayang, kok kamu tumben nanya-nanya? Nah, ini baru anak ibu yang pintar. Lin, mendingan kamu itu tugasnya ngerekrut anak-anak aja. Buat apa, Bu? Ya buat dijadiin pengemis lah. Emangnya bisa ya, Bu? Bisa dong. Dengerin ibu ya, Lin ya. Yang namanya ngemis itu cuma keahlian. Itu tuh cuma acting, Lin. Tapi kamu akan rasakan nanti hasilnya. Kamu tahu nggak, selama ini tuh ibu dari hasil ngemis tuh bisa bangun rumah mewah loh, Lin, di kampung. Kamu mau nggak kayak ibu? Aku mau, Bu. Aku mau. Pokoknya aku akan kumpulin anak-anak itu secepatnya. Secepatnya? Gini doang? Iya, Bu Bun. Kok sedikit banget sih? Kalian bertiga pasti males-malesan, kan? Enggak, Bu Bos. Kalian tuh denger ya, kalau kalian mau dapat uang yang banyak, kalian harus menghasilkan yang banyak juga. Iya, Bu Bos. Yaudah. Nih. Ini jatah kalian. Lah, kok dikit banget sih, Bu Bos, jatahnya? Yeah, pakai protes lagi. Hasil kalian aja cuma segini. Jadi wajar dong kalau kalian dapat jatahnya sedikit. Udah sekarang kalian pergi cari uang lagi yang banyak. Ya, Bu Bos. Ya, Bu Bos. Enak juga jadi bos pengemis. Tinggal ongkang-ongkang kaki, duitnya datang sendiri. Ini. Alhamdulillah ya, kamu gak ikutan ngemis sama ibu kamu? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau saya lebih suka kayak gini. Eka! Ibu? Iya, Bu. Ngapain kamu ngobrol di sini? Saya emang mau jualan kok, Bu. Bu Yani, saya permisi dulu ya, Bu. Mau pergi jualan. Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Dasar anak susah diatur. Dikasih kerjaan yang gampang kok maunya yang ribet-ribet. Ngapain juga jualan kayak gitu? Enak kan ngemis. Gak pakai modal, gak pakai rugi. Enak lagi langsung dapat uang, gak pakai capek. Anak ibu cantik banget. Mau kemana? Aku mau ke mall, Bu. Lagi ada diskon gede-gedean. Oh, kalau gitu nih. Ibu kasih uang buat kamu. Ibu belanja sepuasnya ya. Wah, makasih ya, Bu. Iya, sayang. Oh iya, Bu. Besok kan aku ulang tahun. Dirayain kan? Ah, iya. Itu urusan gampang. Ntar ibu cari uang buat besok ya. Ibu tuh emang paling baik sedunia. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Ya, dah, Ibu. Dah. Semua uang udah aku kirim ke kampung. Dan tadi sisanya aku kasih ke Lina.